Area Max Noise from MCBC Malang City Professor Club Request. Anda menuju lokasi battle. Besok Anda menuju lokasi battle dengan jalan mundur. Ini merapat ke lokasi K5 maksimal. Ini supire jos tenan nih. Bawa son sebanyak itu jalannya mundur. Atret. Ini rombongannya pickup-pickup di belakang saya juga jalan mundur semua, atret juga. Ini tadi ya, habis cek sound di markasnya ya, persiapan sebelum kesini cek sound ke markas di markasnya, lalu menuju ke lokasi battle-nya ini dengan penataan sudah seperti itu. Ini bawa gensetnya lari jagung untuk anu ya, apa jenenge cadangan Kiris Wandai. Pantau langsung bos sih. Ready to battle. Jalan mundur lur. Supirnya jos sih. Jali tengi. Ini anaknya bosnya. Kawal, kawal, kawal. Obat kangen karena apa lur? Mundur terus. Atret lur. Wah, 16 subwoofer gede ini kok ngene. Jalan mundur. Saya nyotrek melaku mundur pisan. Hehehe.
Itu Kalima di selatan sana ya. Sudah ready 16 subwoofer juga full fuso. Ya ini Rizwanda. Tuh. Atret pisan. Siap-siap tak sih Jika 5 di ciri Swanda ya Pene. Saya ikut atret lho Rono itu. Wah, api rek. Ya. Kalima maksimal sudah menanti di ujung selatan sana. Yang di sini penontonnya juga sudah menunggu. Oke, sudah di sini ternyata. Wes Rizwanda ready di sini. 16 subwoofer dengan 10 box radiator dan juga 6 box turbo. Sementara Kalima ada di selatan sana lur, kita lihat ke lokasinya Kalima maksimal. Oke. Rizwanda mau diatur lagi karena miring soalnya. Sekarang kita lihat ke Kalima maksimal. Kalima 16 subwoofer full fuso. Bah. Mantap sekali. Jadi battle antara maskotnya Soundhorn Malang. Ini tempat operatornya Kalima maksimal. Mixer Midas. Loh iki tukang bacote story. Kanisan lalu acara ni Kalimo ambil Rizwanda ya. Maskote Malang kafe. Maskote Malang di sini kafe teman-teman bos. Yes. Galau rek, Ong Dino ajaran. Kasus ya. Serem. Oke, nih Kalima maksimal ya. Dengan box CLA andalannya Made in Bandung 16 subwoofer. Penataannya miring ya. Kalau Rizwanda kan tinggi ke atas, ini miring ke samping. Dengan kita hitung dulu lightingnya, beamnya ada 4, parletnya sendiri ada 7, 8, 9, 10 kemungkinan sama yang di liner ya. Boxnya tetap CLA. Dengan ditata di atas fuso. Nah, fuso ini Kalima. Nah, ini dia fusonya Kalima maksimal.
itu yang di depan truknya. Ternyata di bawah sapnya ya, terus ditata di sini. Ala-ala karnaval seperti ini dengan pangkonnya seperti ini juga. Obat kangen karnaval temenan nih guys ya. Iki fusone sing biasae tampil di Karanganyar. Tim sirkus dengan truk ini, truk hijaunya tim sirkus juga. Morning lur. Tinggal kita tunggu bunyinya aja ya. Setelah ini mungkin masih di setting-setting. Di smart juga. Jadi agak lama, kita tunggu aja nanti. Mungkin agak sorean baru bunyi. Kalau dari sisi kalimat maksimal kelihatannya Riswanda. Nah, seperti sana ya. Jaraknya dekat juga. Sekitar 60 meter. 60 sampai 75 meter ya. Jaraknya dekat. Kemungkinan nanti dipindah lagi atau dimajukan lagi, karena yang jelas ini penonton enggak cukup kalau sedekat ini. Ini kalimat maksimal. Lenernya tetap pakai yang 5 akustik. Riswanda juga sama. Midland miniskopnya seperti biasanya. Telo bongkeng. Nah, lahan kosong ini. Bisa nampung para penonton juga di sini. Dan sekarang Riswanda proses pemasangan middle and tweeter. Middle-nya sudah terpasang. Tinggal masang tweeter sama mid aja. Battle ala karnaval sih, obat dengan karnaval lur. Di situ juga ada terop. Kita buat apa itu? Mungkin tempat panitia yo. Oh anu ini, operator Riswanda gue. Nanti ada di situ.